Saya nak ambil gambar je. Boleh? Oh, boleh. Boleh. Ini adalah madu kelulut daripada ladang saya sendiri di Ulangat dan Pusat Flora Ceras. Saya adalah peternak lebah kelulut dan saya juga adalah pengeluar madu kelulut asli yang mentah. Selain daripada tu, saya juga ada mengeluarkan beberapa produk berasaskan madu kelulut, propolis dan roti lebah. Ini adalah sebahagian daripada produk-produk keluaran Kelulut Kasih. Kelulut Kasih adalah nama jenama kami, tapi nama syarikat kami ialah syarikat Kasih Hulu Langat Enterprise. Kami semua adalah madu-madu kami ada persijilan halal daripada JAKIF dan juga ada persijilan MyCap, Good Agriculture Practice ataupun Amalan Pertanian Yang Baik. Kami dalam proses untuk sebagian daripada produk kami dalam proses untuk dimasukkan ke dalam farmasi-farmasi di Malaysia. Boleh ceritakan satu-satu? Ni apa? Okey. Yang mula-mula produk kami yang pertama adalah ini, madu kelulut asli. Jadi kalau boleh tengok, madu kelulut ni daripada dia berbagai warna dan berbagai rasa disebabkan oleh species-species yang berbeza. Di ladang kami ada 9 species yang berbeza yang mengeluarkan madu. Daripada di dalam Malaysia ada dalam, sekarang ni dah ada dalam 45 species. Jadi kami ada ni madu asli yang mentah yang tidak diproses. Bermakna kita yang madu mentah ni kita tuai daripada sarang, kita terus masuk dalam botol dan kita simpan dalam peti sejuk. Kami ada packaging yang berbeza. Kami juga ada ni madu. Macam ni madu P Extra. Ini adalah campuran madu kelulut, propolis dan roti lebah. Hasilan daripada lebah kelulut sendiri. Ini memberikan banyak tenaga untuk kita. Kita juga ada madu herbal campuran dengan biji abadi saudak. Ini juga amat baik untuk kesihatan badan kita. Kita juga ada madu sachet, madu yang di dalam packaging sachet. Ini senang untuk travel. Kita nak pergi umrah ke, nak pergi travel ke, cukup untuk 2 minggu dalam satu kotak. Kita juga ada minuman jus botani. Minuman botani ini adalah campuran madu kelulut, lemon, cuka apple, halia dan bawang putih. Dan dia baik untuk penjagaan kesihatan keseluruhan dan juga dia baik untuk kontrol, kawal kita punya kolesterol dalam badan. Kita ada sabun madu herbal kunyit untuk penjagaan kulit dan juga sabun madu herbal daun gelenggang dan daun semabu untuk kulit yang gatal-gatal. Kalau kita ada masalah kulit, apa sahaja masalah kulit, kita guna yang ni. Juga kita ada minyak propolis. Ini adalah propolis. Propolis itu adalah kantung madu lebah kelulut yang kita ekstrak bersama minyak untuk dijadikan sebagai untuk luka-luka, untuk kulit, penjagaan kulit, untuk luka-luka dan untuk imuniti badan. Kita juga ada roti lebah. Roti lebah ni adalah macam polen. Dia adalah debunga jantan yang diolah oleh kelulut untuk dijadikan makanan pemaisuri lebah kelulut. Apa lagi? Oh, cara kita baru je venture dalam kosmetik. Kosmetik kita ni ada campuran madu kelulut dan propolis. Semua produk-produk kami adalah berasaskan madu kelulut, propolis dan roti lebah daripada ladang kami sendiri. Kalau nak dapatkan produk-produk kami, bolehlah cari kami di Facebook, Instagram, dekat WhatsApp, dekat mana lagi? Facebook Kelulut Kasih, Instagram, TikTok,
Kami beralamat di Ulu Langat. Batu. Batu 17 Ulu Langat dan juga di ladang kami lagi satu di Pusat Flora Ceras. Cara penyimpanan? Cara penyimpanan? Dalam icebox ke simpan dalam madu kami tidak, pasal ni madu kelulut yang mentah, bermakna dia tidak ada proses langsung. Simpan di dalam peti sejuk chiller atau freezer, dia tidak akan berubahkan tekstur atau rasa madu. Mana-mana je boleh simpan. Berapa lama boleh tahan? Madu mentah tiada tarikh luput. Dia boleh dicuba. Cara penyimpanan yang betul akan buat perubahan rasa dan perubahan warna, tapi dia tidak mengurangkan khasiat. Nak simpan dalam chiller ke, freezer ke, di luar ke, boleh. Cuma kalau simpan di luar daripada chiller, ada perubahan enzim dalam ni akan berubah, akan rasa dan warna. Apa kesan kepada diabetes, kencing manis, darah tinggi, gout? Okey, kalau nak tahu ada macam-macam jenis gula dalam madu ni, kita kena tahu apakah komponen-komponen yang ada dalam madu. Salah satunya adalah gula sebab dia ada rasa manis. Kita kena tahu gula apa ada dalam ni. Dia ada glukos, maltos, sukros dan satu lagi ialah trihalulos. Trihalulos ni adalah gula yang rendah glycemic indexnya, di mana bila dia masuk di dalam saluran darah kita, dia tidak memberikan sebarang tindak balas atau perubahan kepada kencing manis kita. Jadi kencing manis kita tidak akan melonjak naik. Dia akan stabilkan kita punya kencing manis. Jadi madu kelulut ni baik untuk orang yang ada kencing manis. Kalau nak tahu, trihalulos tiada di dalam apa-apa jenis makanan pun selain daripada madu kelulut. Ini adalah kajian yang dibuat oleh Universiti Pertanian Malaysia bersama Universiti daripada New Zealand. Jadi untuk orang-orang yang ada kencing manis, jangan takut untuk minum madu kelulut. Dia baik untuk anda. Apa beza original dengan yang palsu ni? Yang mentah. Okey, macam kami pengeluar madu kelulut yang mentah, bermakna tiada sebarang pemprosesan. Kita tuai aja daripada sarang, kita tapis, masuk botol dan simpan peti ais. Bila kalau madu tiruan, dia ada banyak jenis madu tiruan, sama ada campuran ataupun madu sintetik. Kalau campuran, dia ada dua jenis campuran. Sama ada campuran daripada buah-buahan atau gula, kita panggil dia adulterated honey. Bermakna kita boleh campur dengan gula, air tebu, air nenas. Kalau adulterated, campuran dengan buah-buahan. Satu lagi campuran yang tak elok untuk kita ialah madu sintetik, di mana campurannya adalah daripada bahan-bahan kimia yang diolah rasa, warna, tekstur menjadi madu. Ini adalah amat tidak baik sekali untuk badan. Jadi bila hendak beli cari madu kelulut, hendaklah cari penternak yang jujur dan telus, yang dikenali oleh pengguna. Kita tidak boleh beli sebarangan daripada penternak-penternak yang tidak berpegang kepada kejujuran. Itu saja. Pantang. Oh, pantang. Madu ni kalau kita makan ubat hospital, kita hendaklah ambil sebelum atau setengah jam atau selepas setengah jam. Dia tak ada pantang. Kalau nak ikutkan, ini adalah penawar, dia tak ada pantang. Cuma cara pengambilan kita untuk sesuatu penyakit, kita kena tahu banyak mana kita nak ambil. Kalau nak tahu, segala komponen dalam madu ni, vitamin dia, enzim dia, minerals dia, asid dia, protein, karbohidrat, gula, amatlah sedikit. Jadi cara pengambilan dia, sekiranya kita penyakit kita tidak kuat, cukup dengan satu sudu,
sehari cukup. Tapi sekiranya kita, kalau kita ada macam penyakit kanser, kanser itu adalah satu penyakit yang berat, kita kenalah ambil dia 3 kali sehari, sudu besar, pagi, tengah hari dan malam, sebelum atau selepas makan nasi, setengah jam sebelum atau selepas. Perlu diingatkan, kalau dalam aku angkatan dia adalah penawar, dia bukan ubat, dia adalah penawar. Kalau ubat kita ambil dalam masa setengah jam, satu jam, kalau sakit kepala kita ambil Panadol, dia akan berkurangan. Tetapi madu bukan macam itu. Madu kita kena ambil consistently, secara berterusan. Kita kena istiqomah ambil secara berterusan. Bukan kita ambil satu botol, kita buat macam ubat, lepas tu kita tak ambil. Tak boleh. Kita kena berterusan mengambil. Macam kita makan nasi hari-hari, itu juga ngamal. Kita kena makan hari-hari. Ibu hamil? Ibu hamil, tidak ada masalah untuk ibu hamil. Malah ia amat baik. Especially untuk baby dalam perut. Ya. Apa yang ibu makan, dia nombor satu, saya, experience saya, cucu-cucu saya, kulit dia cantik, kita tak jumpalah ruam-ruam, sakit puding tu tak jumpa. Lepas tu sihat, baby tu memang sihat. Susah kita nak nampak dia dapat, sesemua pun susah kalau ibunya berterusan ambil. Lagi satu, bila dia dah bersalin, susu dia banyak. Susu dia banyak sangat. Itu yang saya boleh lah. Selama ni macam nanti saya sikit je susu, lepas amalkan madu, banyak susu yang keluar. Kanak-kanak yang kena penyakit kuning? Kanak-kanak yang penyakit kuning, dia kebanyakannya ialah dia ada ambil satu pil. Tak silap saya, amino acid. Sebenarnya dalam madu pilulut ni, especially ini, dalam roti lepah ni, kandungan amino acid dia amat baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Boleh diambil, ini akan mengurangkan penyakit kuning dia. Sebab selalunya penyakit kuning datangnya ambil amino acid yang berlebihan akan mendatangkan penyakit kuning. Jadi inilah yang kandungan amino acid dan protein dia banyak dalam. Last word, kata-kata akhir untuk pendengar-pendengar di luar sana. Okey, pada saya, orang-orang di luar sana harus jaga pemakanan lah nombor satu. Sebab punca penyakit yang macam-macam ada sekarang ni adalah berpunca daripada perut. Daripada perut, kenapa? Pemakanan yang kita ambil. Sebab makanan banyak sekarang ni adalah bahan-bahan adiktif yang dimasukkan. Banyaknya perisa. Baik makanan, baik minuman, semua flavoring. Flavoring itu adalah yang dibuat daripada bahan-bahan kimia. Jadi kita kena berhati-hati dengan pemakanan kita. Dan ambillah madu pilulut ni sebagai pencegah. Madu seperti saya kata, ini adalah bukan ubat, tapi dengan consistently ambil madu, dia mencegah kita daripada penyakit yang terhindar ke tubuh badan kita. Macam saya dan suami saya, kami dah memang umur dah banyak sangat, 60 lebih. Alhamdulillah, dah 7 tahun buat amalan madu pilulut, belum ada satu penyakit pun yang sedar. Jadi buatlah amalan. Madu bukan ubat. Madu ni penawar dan dia juga mencegah kita dari mendapat sebarang penyakit. Jadi orang di luar sana confident dia tengok body puan dengan body suami ni maintain kan? Alhamdulillah. Saya mempunyai 9 anak, saya ada 4 cucu. Tapi inilah amalan saya setiap hari dan bersama suami saya. Berapa tahun? Ya? Berapa tahun? Berapa tahun? Saya bermula tahun 2016. Bulan lepas September genap 7 tahun kami dalam industri lebah. Kami dulu berdua bekerja di bank. Okey, terima kasih. Itulah tadi temu bual bersama Puan Faridah daripada Ulu Langat. Ya, betul. Jumpa lagi. Terima kasih.
kalau siapa-siapa nak datang, nak tengok spesies-spesies kelulut, nak rasa madu kelulut daripada sarang, nak tahu lebih lanjut, nak tengok kawasan peternakan lebah kelulut kami, jemput datang di Kasih Ulu Langat, Kelulut Kasih, Batu 17, Dusun 2, Ulu Langat. Sebelum sampai pekan Batu 18? Ya, betul. Antara dusun dia dekat masjid Abu Takin tu. Sebelah kiri? Saya sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Masjid sebelah kiri, nak masuk saya sebelah kanan. Okey, terima kasih Puan Frida. Sama. Itu tadi temu buah ringkas. Jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa kelulut nama... Kelulut Kasih. Kelulut Kasih. Ya. Terima kasih. Kelulut Kasih.